Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali dengan Alam Desaku channel ya teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya, dimudahkan segala urusannya, diberi rizki yang melimpah barokah, panjang umur, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih muter-muter di seputaran Kecamatan Mangon ya. Jadi untuk suasana pedesaan yang akan kita kunjungi kali ini adalah Desa Welahar, Kecamatan Mangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tadi saya setar atau mulai perjalanan dari seputaran jalan utama di seputaran Kecamatan Mangon ya teman-teman. Oke, masuk agak nanjak sedikit ke wilayah Desa Welahar ini ya teman-teman. Jadi untuk nama Desa Welahar itu tidak hanya berada di Kecamatan Mangon ini ya teman-teman. Jadi di seputaran Kecamatan Kalibagor itu ada desa yang namanya Welahar Wetan ya teman-teman. Terus ada juga Desa Welahar Kulon, tetapi itu sudah masuk ke wilayah Kecamatan Padikraja, Kabupaten Banyumas. Jadi di seputaran Kabupaten Banyumas itu ada banyak nama-nama desa yang kebetulan sama ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman semua itu tidak keliru ya, walaupun sama tetapi beda ya, beda kecamatan. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan, kita menyusuri suasana pedesaan yang sangat-sangat indah ini ya teman-teman. Kita bisa melihatnya sendiri, hamparan sawah yang luas dengan background perbukitan yang sangat-sangat mempesona ya teman-teman. Apalagi ada sungai membentang luas di sebelah sini ya, kita bisa lihat sendiri. Mungkin buat teman-teman yang sekedar lewat di jalan ini, setidaknya itu berhenti sejenak ya, kita menikmati suasana alam yang diciptakan oleh Tuhan ya teman-teman. Benar-benar mempesona ya. Mungkin saya juga akan tak berlama-lama di sini. Jadi untuk wilayah pedesaannya itu di bawah perbukitan ya teman-teman. Kita bisa lihat di depan sana ada bukit, terus di bawahnya itu wilayah pedesaan. Sangat-sangat indah ya teman-teman. Mungkin warga di desa ini sangat bahagia ya apabila bisa menikmati keindahan alam seperti ini. Jadi ini merupakan Desa Welahar. Terus untuk kampungnya kalau nggak salah itu Cikodok ya teman-teman, kalau nggak salah, mohon koreksinya buat teman-teman semua. Pokoknya sangat-sangat mempesona ya, apalagi kita punya rumah di sini, terus di depannya itu hamparan sawah yang luas dengan background perbukitan ya, sangat-sangat memanjakan mata kita. Apalagi kita bangun pagi, buka pintu langsung melihat hamparan persawahan yang dengan background perbukitan ya, akan sangat-sangat memanjakan mata kita, membuat hati dan pikiran kita menjadi terrefresh kembali ya teman-teman. Pokoknya mungkin seakan-akan kita itu bisa merasa seperti tidak mempunyai hutang ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sampai di lapangan ini ya teman-teman. Kalau nggak salah di sebelah kiri kita merupakan lapangan Desa Welahar. Untuk debit
air di sini sangat melimpah ya teman-teman. Sehingga para petani di sini sangat makmur ya, karena untuk mengairi sawah-sawah mereka itu debit airnya sangat tercukupi ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin teman-teman ada yang asli dari daerah sini ya. Semoga video ini bisa menjadi hiburan buat kalian semua. Mungkin teman-teman sudah lama nggak pulang atau nggak mudik ke kampung halaman. Semoga video ini bisa sedikit mengobati rasa rindu atau rasa kangen teman-teman semua ya. Jadi suasana alam pedesaan di Desa Melahar yang sekarang ini bisa teman-teman lihat melalui Alam Desaku channel ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke jalan yang tadi ya, karena untuk wilayah Desa Melahar di sebelah sini itu tidak begitu luas ya, hanya sebagian saja. Tetapi untuk wilayah yang lebih luas itu nanti ke depan terus ambil kiri ya teman-teman. Mungkin saya nggak sampai ke seluruh penjuru desa ya teman-teman, karena hanya sedikit saja kita mengeksplor Desa Melahar Kecamatan Wangun ini ya. Oke, kita sambil menikmati keindahan alam pedesaan yang sangat-sangat mempesona ya teman-teman. Mungkin suatu saat nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk mengabadikan keindahan alam yang sangat indah ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Kita nanjak sedikit ini ya teman-teman. Kita kembali lagi ke jalur yang tadi ya teman-teman. Menyusuri suasana pedesaan di Desa Melahar Kecamatan Wangun Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Untuk jalanan di sini sudah diaspal halus ya teman-teman. Sudah sangat nyaman untuk kita berkendara di desa ini. Terus untuk kondisi rumah-rumah penduduknya di sini juga sudah modern ya teman-teman ini. Sudah sangat jarang menemukan rumah model Jawa kuno ya, karena kebanyakan masyarakat saat ini itu rumahnya sudah bagus-bagus, sudah modern, sudah model terkini ya teman-teman. Oke lanjut, kita sampai di pertigaan ini ya teman-teman. Mungkin kita ambil kiri saja, karena kalau ambil kanan kita akan sampai ke jalur yang tadi di awal video kita lewati ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya eksplor kita di Desa Melahar Kecamatan Wangun Kabupaten Banyumas ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.